Oke, Mas Epis, kembali lagi bersama gue, Sigit. Kali ini gue mau main Getris lagi karena Getris sudah ganti event. Dan kali ini Getris bisa dilihat di covernya ini. Getris sudah update card baru, Dimana sebenarnya gue kemarin udah record, cuman entah kenapa dari semenjak event dan kemarin event yang Wrong With Book itu, setiap gua record itu pasti korap. Ya, pasti korap. Baru beberapa menit record itu ternyata gua baru sadar kalau itu korap dan gua udah ngabisin diamond. Kemarin itu gua udah habisin kisaran 618 diamond untuk jackpot draw dan 70 kunci lebih. Oke, di sini ada update event kartu apa? Kita perkenalan dulu. Oke, di sini ada dua kartu seorang pasang kekasih, yaitu dari cahaya matahari dan cahaya bulan. Di sini ada Yan, dimana dia punya skill baru. Keduanya punya skill baru. Skill Yan dengan pendant DCTRL naik 51%, grow effect 2% tambah 2% setiap tidak aktif kayak speed tracer. Sama kayak speed laser helmet yang listrik itu. Dengan skill saat tiba di area Olympic, 80% bangun landmark di area pilihan dan tarik jarak 4 blok. Wow. Jadi ketika kita sampai ke Olympic kita melipat gandakan kali 2 bangunan. Nah, dari Olympic itu kita bisa bangun landmark. Nah, dari landmark yang berdiri itu kita bisa langsung tarik. Wow. Oke, ide otomatis Ian itu untuk tipe bangkrut. Dan di sini ada Helen. Helen dengan dash CTRL naik 51% growthy plus 2% setiap tim atau lawan dapat double reset secara aktif. Oh, seperti Helen Caesar helmet kemarin yang buzzing itu. Dengan skill dada double 3 kali 80% pindah ke area pilihan di dalam lane yang sama. Mungkin gini kali ya, ketika double 3 kali, nah kita ada di lane itu, kita bisa pindah ke lane, ke bangunan atau ke tempat yang ada di lane tersebut. Oke, mudah-mudahan rekordan ini tidak korup lagi, karena gak mungkin gua ngulang lagi karena gak ada diamond. Dan gua juga kali ini jackpotnya sebentar, mungkin akan diselingi dengan gameplay ya, mungkin. Oke, di sini juga gua udah dapat satu kartu. Cara dapetnya itu dari card event. Nah, ini dia. Di sini gua kurang Helen itu harus ada Ian like yang A dan Ian like A plus. Nah, yang susah ini A plus Ian like dan A plus Helen darkness. Kita juga bisa combination A plus A Ian like sini dengan kita juga bisa combination A plus Ian like dengan A Ian like plus A Ian like apa saja. Harus dengan kartu yang sama, tidak dengan A Ian like dengan A random. Seperti kesalahan gue yang kemarin. Hasilnya random antara 4, yaitu break game box, transcendent game box, dan treasure game box. Bisa ditebak kan pasti yang banyaknya yang mana. Oke, di sini gua kurang A plus darkness Helen, A plus Ian like dan A Ian like. Oke, di sini gua cuma ada kunci 4, cuma ada kunci 25. Mungkin bisa 5 kali jackpot draw. Oke. Gua game cover dulu. Mungkin bisa bertambah. Kalau dapat yang Helennya, gue main gameplay aja untuk ngisi video ini karena gue udah 2 event berturut-turut gak upload. Kemarin gue event belum datang, sebenarnya gue dapat, cuman filenya rusak, entah kenapa.
kayaknya karena gue nggak punya memori eksternal ini jadinya beginilah nasibnya, sering korup. Ayo 4 kunci lagi tanggung. Biasanya itu per malam 35 kunci ya, atau 7 kali jackpot. Gue sekarang lagi butuh gold, diamond dan apa sih itu. Gak dapet apa sih, apa-apa yang penting gak dapet gold biar bisa max enchant ke level max Ian, biar nanti gue bisa bikin gameplay nya sebenernya gue maxin kapan aja bisa, cuman untuk dapat ability-nya, buff ability-nya itu kayak wrong with book, cuman dia 70%. Oke, kita jackpot yang pertama. Oke, 10.000. 10.000 gold lagi. 20.000 gold lumayan. 10 diamond. Ian like. A plus Ian like. Oke. Sini gua tinggal A plus darkness. Ya, A plus darkness. Benar enggak sih? Nah, iya benar. Di sini gua tinggal A plus darkness-nya aja. Satu lagi nih. Kalau untuk dari kombin gue nggak mungkin ya. Oke, mungkin gue dapat. Yes, dapat. Alhamdulillah. Langsung dapat. Oke, kita langsung tukar saja. Iya, dapat kan ya? Dapat lagi nih. Alhamdulillah, dapat dua-duanya. Keduanya udah didapatkan, tinggal kita ambil. Misi selesai. Sudah dapat kedua-duanya. Oke. Kita dapat chaos. Nah, A chaos itu kalau begini kan gue bisa kalian. Nah, A chaos ini bisa ditukar dengan A break, A double break game box. Nah, begini. Nah. Oke. Hanya dia satu-satunya yang belum punya dengan sandal. Oke. Sip. Gua enggak mau main bangkrutin orang aja. Like.
untuk mengisi kekosongan video gua yang kemarin-kemarin. Oh ya, next video itu gameplay ya, insyaallah gameplay Ian dulu, baru nanti next video lagi gameplay Helen. Oke, kan kalau begini enak, ada ide untuk bikin video. Oke, kita main di 10M. Oke, tadi gua ada tindak sih pakai diamond yang apa-apa. Gajian 150 diamond, walaupun baik modelnya enggak terlalu gede, tapi yang penting ada balik modal. Oke, guys. Disconnect. Oke, guys, karena berkali-kali error, mungkin gua enggak bisa main karena untuk masuk ini berat banget, enggak bisa masuk ke room. Oke, okay, segini saja. GR83 good ahead. Oke, segini aja, cukup sekian aja video dari gue. Jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka, dan jangan lupa komentar apapun yang menurut kalian itu membangun untuk saya. Oke, ingat sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe apabila kalian suka dengan video gue. Jangan oke, cukup sekian video dari gue. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video gue. Mohon maaf apabila banyak sekian yang kurang bagus untuk kalian. Kalau kalian tidak suka, bisa tekan tombol dislike, dan bila kalian suka, silakan tekan tombol like yang berada di layar Anda, dan jangan lupa untuk subscribe video gua, share video gua, dan komentar apapun. Oke, guys, nanti kita sudah pamit. See you in the next video. Bye.